berapa sih? Kemarin aku lihat baru satu sih. Aku lagi mau nonton 2521. Hari nonton juga nggak? Jadi hari ini aku bingung mau ngapain. Jadi nonton drama aja. 막말로. 니들이 고유림도 아니고. 아이. 고유림이 있는 태양권은 안 없어져요? 고유림이 있는데 없애겠냐? 동도 아니고. 이 지옥에 다들 가장 행편도 힘들 텐데. 다른 게 찾아. 왜 하고 있었어? 언제까지 숨어 이어. 당장 내일부터 교실 복귀한다. 알겠나? 그건 내가 아니야. 시대지. guys, ini kan itu ya. Aku jadi aku nggak bisa baca komen. 시대. 네 꿈을 뺏은 건 내가 아니야. 시대지. 아니, 절대 포기 안 해. 근데 방법을 모르겠어. 그래, 바로 2 에피소드. 이야, 바로 2 에피소드. Ada yang sama kayak aku nggak guys? Kayak kalau nonton drama tuh kalau yang ongoing tuh nggak apa-apa gitu. Thank you Katri, thank you Kak Sienna. Ya ampun, kenapa rapas harus di shoot pas rambutnya kena angin gitu kayak. Yeah.
아니, 저 이 동네도 처음이고 신문 배달도 처음이에요. 그래서요? 아니, 누구에게나 처음은 있잖아요. 그 처음이 오늘이니까 오늘까지만 서툴겠습니다. 내일부터는 늦지 않을게요. 여기요. 수고하세요. 아빠 dimarahin sih orang seganteng ini.
해도 된다는 뜻으로 할게. 그리고 신문 사절 붙여놔도 신문 넣는 건 사회의 암묵적 합의야. 이제 알아듣게 얘기해봐. 뭐 하셨다고? 저 짝퉁 동상 말하는 거야? 벨기에 브뤼셀에 있는 거. 저게 짝퉁이야? 저 땅에 오줌이 있다고? 아니, 짝퉁에 오줌 넣는 소년이 오줌을 못 넣어도 된다는 거야? 누구나 오줌 넣을 권리는 있어! 그러니까 네 주장은 종이로 만든 신문이 저 금속으로 만든 동상을 부셨다는 얘기잖아. 그래, 내 눈으로 똑똑히 봤다고? 야, 상식적으로 이 신문에 부서질 정도면 이미 금이 가 있었다는 건데 내가 뭐 어디까지 배상할까? 누가 배상하래? 북한 원피스 그럼 뭘 뭐라는 건데? 모르지! 난 그냥 화를 내고 싶었어! 화가 나니까! 조심히 가. 그럼 kalian nontonin aku dari awal showroom tadi sampai nanti aku kelar nonton satu episode. 딸내미가 있는데 걔가 전교 1등이야. 새벽까지 공부한다고 방에서 불이 안 꺼져. 그러니까 밤에 시끄럽게 하지 말고. 네, 알겠습니다. 아니 근데 이삿날에 사람은 안 오고 짐부터 오는 게 어디 있어? 죄송해요. 아르바이트 면접 보느라 좀 늦었어요. 아도. 벌써 이 동네 아르바이트를 하고 있어? 이사도 안 끝내놓고? 집보다 돈이 좀 급해가지고요. 종각이 반질반질하게 생겨서 생활하려고 있나 보네. 근데 총각이야 대학생이야? 대학은 복학 못할 것 같아요. 왜? IMF 맞았어? 집에 헷가닥 했구나. 나 총각 얼굴 보고 새 안 질라 그랬다? 오렌지족 그런 건지 알고? 오렌지족은 이 동네 안 살아요. 맞아. 이리 자푸 디. Nggak tahu punya listriknya siapa. Oke, enak ya nonton ditontonin. Nonton pakai subtitle bahasa apa? Kalau film Korea pakai bahasa Indonesia. Kalau bahasa yang kalau yang kayak western gitu, kalau
delay ya BTW. Bentar ya. Sebentar. Sebentar. Lancar tumben. Tumben banget nih lancar nih. Aku nggak konsen kalau nonton ditontonin, ngerti nggak? Ya udah kita, aku nggak jadi nonton deh, nggak jadi nonton deh, kayak bosan aja gitu. Jadi nonton nggak konsen juga kayak nonton kucing di IG nggak. Atau kita nontonin member showroom. Udahan ya, padahal banyak nonton Siska. Thank you Katri. Kenapa Asya? Gak ada show. Gak ada show. Namanya Adele. Nonton ya, kita nonton. Mereka lagi berdua. Siapa dia? Deket sama siapa dia? Deket sama Aisyah, Amanda, Manopo. Beda dong. Amanda, Kelly, Ali. Deket-deket semuanya, guys. Deket semuanya. Udah.
deket sama Sarah. Aku udah punya kamu. Oh iya? Bagus, kamu pakai baju putih kan? Coklat ya? Yang terus? Yang coklat kan? Baju panjang itu. Iya, baju panjang coklat. Makasih Kak Kito buat di sekolah. Kamu ya, kamu gini gak sih? Asya lagi di mana? Ini kok ada ke mana cakep dia. Dia suka ngomongin enak ya. Yuk bisa yuk beli gorengan. Ada yang mengalihkan pembicaraan. Kalau sama Ella gimana dia? Bagus, gambar bagus. Mukanya aja kalau lagi antagonis tuh bercanda gak sih? Serius kan? Apa katanya? Namanya mukanya aja kalau lagi antagonis itu serius gak sih? Serius gak sih? Wisata masa lalu, maksudnya? Makasih Kak Kito. Kamu lihat disini aja. Oh iya, lupa banget. Masih kebaca? Masih. Kita boleh tunjukin tulisan kita? Boleh. Ini aja. Ini lukisan kita, guys. Mereka lagi nginep ya? Lagi unboxing gift. Freya ulang tahun keberapa sih guys? Kita lihat Jesslyn. Dia mah main game ya? Ya gak sih? Oh, main game sama Catherine. Suara kecil ya? Udah segini doang member yang showroom. Kasih tadi banyak. Betulnya kaki aku itu luka. Sakit banget. Banget tau. Oke.
pingit tau. Aduh. Kaki aku luka. Anin kayak gini malah kayak lebih muda dari Gen 9. Gini gimana? Apa yang berubah? Kayak kebeset gitu guys. Sedikit bingit, aku tuh gak suka luka yang kecil gitu loh. Kalau luka ya udah kalian luka gitu. Kayak misalkan lukanya kena kertas yang baru gitu kan, tau kan yang lukanya tipis. Ih, aku ngilu banget, aku gak suka. Aku punya ciring, pengen aku goreng, cuman aku mager. Mana dong? Bingung mau ngapain, tapi pengen showroom aja gitu kayak biar tidak sepi. Don't you know I'm a savage? I'm a killer. Lagi. Jangan lupa PO merchandise Anelisius last merch enggak tadi. Thank you kan Ninja. Ini tuh rambut aku warnanya blue black guys, cuman blue-nya udah hilang warna biru tua. Tapi nggak tahu sih, kadang kelihatan kadang nggak gitu. Thank you Kak Maria Tukitia. Baru dengar namanya. Gracia showroom. Ya, nah kita lihat ya. Ya tadi baik banget, prank great gitu. Yang biasa nonton aku kok ada di podium migrasi ya nih.
Lagi makan dia, guys. Thank you, Kak Dino. Jadi itu tujuannya patroli di SR member. Udah di sisa-sisa waktu terakhir aku di JKT parah banget oleng, parah sih. Kenapa nyapa? Mabar, makan bareng. Sekarang aku makan lagi. Makan lagi ya, guys. Nanti lagi sarung juga ya? Iya, aku juga nggak ada ngasih coklat. Kayak, misalnya nih tanggal 14 Februari. Aku juga tak ada yang ngasih coklat. Jadi tadi aku mandiri banget. Aku tadi pesan apa namanya? Pesan itu sendiri. Beli dessert box sendiri. Tadi aku. Tapi aku juga gak suka coklat sih. Ini udah lah ya. Aku lagi kenapa pengen makan dessert box, kenapa ya? Gak tahu. Gara-gara lihat orang makan coklat. Tadi aku beli juga. Ini pasti gak habis. Emang tangan aku lebih putih daripada muka aku. Aku tuh sering banget beli dessert box, cuman nggak pernah habis. Terus lupa masukin kulkas, terus dia kayak ya udah kebuang gitu.
bersinar banget maksudnya. Jajakin collab sama Gracia. Emang iya. Thank you Kak Maria. Tool kit ya. Ya udah request aja, bilang kalau mau. Bohong. Dapat foto kartu siapa? Aku nggak tahu sih siapa. Dia bingung cara collab. Caranya kan di bawah tuh ada tanda dibuka nih, itu ada collaboration live. Bohong ya. Swipe up. Udah gak ada sekarang, jadi jarang banget bilang swipe up, swipe up. Jarang kan, jarang gak sih denger. Thank you Kak Sof. Gak malu banget. Apa ya? Karena ada ganti link. Yeah. Coba setelah link bakal diganti apa lagi menurut kalian? Muka aku aneh banget deh. Gak peka. Kak Pading, thank you. Oh, ada Gracia. Kenapa nonton sambil kenapa saling nonton? Ini dia lagi makan kan. Bohong ya, kalian tuh suka ngeprank-ngeprank gitu kan. Katanya mau collab sama aku. Ya udah nih. Ya tapi gak bisa. Harus gak bohong.
Ini mau aku. Ya santai santai. Santai. Santai, penonton. Coba ya. Kalau sampai bohong ya. Lagi diem dia guys, bohong sih kalian. Bukannya kalau mau collab harus endor dulu baru ulang lagi. Oh beneran. Ih, kalian tuh kalian bilang di showroom Anin ditungguin Cigre, terus kalian komen di aku ditungguin Anin. Kalian yang bohong kan. Udah, emang enggak bener kan kita jadi enggak enak. Tuh kan, jadi nih ya. Gimana sih? Gak peka apa? Kenapa aku yang disalahin? Kenapa aku yang disalahin? Kacau banget, ngadi-ngadi ya. Eh, kok mati? Enggak, dia enggak ada bilang collab. Aku juga enggak ngerti cara invite-nya gimana. Biasa aku di-invite, guys. Nih ya. Capek pindah. Kok marah? Gimana caranya aku juga enggak tahu. Thank you Kak Hafiz. Mana caranya? Telepon dulu apa? Gak punya nomor teleponnya. Di sini gak ada. Putar arah apa ini putar? Putar arah. Tuh info locker tuh apa sih, kenapa
apa guys, harap sabar ya warga. Nggak, setahu aku kalau collab itu harus keluar dulu, nanti kalian hilang. Kok kalian hilang gimana? Nggak boleh, kan nggak boleh hilang, nggak boleh, nggak boleh. Room tour jangan berantakan. Punya langsung pipi loh. Tersembunyi. Nggak sedalam yang Sani sama Zia, ya maaf. Maaf banget. Maaf Kak Andes, makasih ya Kak Andes ya. Kenapa kecewa? Nih ya, ya udah deh, nih. Aku nonton suara migrasi lagi ya. Suruh bilang. Bilang apa ya? Enggak, dia lagi sibuk sama yang nonton dia, guys. Nanti kalau aku tiba-tiba kayak request gitu, ntar dianya terganggu. Siapa tahu memang pengen showroom sendiri. Kalian mah gitu, enggak mikirin orang. Dia mau tapi nggak bisa nginvite. Aku juga nggak bisa nginvite. Aku tuh selalu diinvite. Kalau show collab gitu, jadi nggak ngerti caranya. Iya, aku gaptek, maaf ya. Thank you, Kaninche. Mukanya galak banget. Siapa galak banget? Sekian terima gaji. Tadi sama Azizi abis dari mana? Abis makan. Oh, jadi tadi tuh kita ada kegiatan gitu siang-siangnya. Terus Azizi bilang kayak, oh, jadi kan aku yang ingat ya sih yang aku bilang apa namanya, mau beli sepatu, sendal gitu. Terus mau barengan sama Azizi. Terus kayak aku tadi mau ngajakin tadi gitu. Karena di tempat tadi, di mall tadi tuh ada tokonya. Terus si Azizi bilang kayak, aduh bulan depan deh Kak Anin, aku bulan ini gak mau beli sepatu dulu. Dia bilang gitu. Terus kayak, padahal aku udah pengen banget. Terus
sepatu apa sendal. Jadi bisa sendal, bisa sepatu, jadi sepatu sendal. Thank you jodohku. Terus terus si Marsha juga aku ajakin kan beli sendal itu. Terus dia bilang mau. Nanti barengan. Kenapa enggak beli sendiri aja? Kayaknya bareng-bareng kenapa? Jadi dia juga harus beli. Iya emang mau bareng-bareng. Mau ikut kembaran, ayo. Jadi hari ini aku udah ngumpul, tadi siang aku udah ngumpulin revisi. Cuman, kenapa diri tuh sama dos pem aku? Aku gak ngerti. Deadline-nya sih 3 hari lagi. Cuman hari ini aku udah kumpulin. Cuman diri doang. Min, pernah ada yang bilang kalau kamu berharga enggak? Mau saya sendiri? Kan self love. Iya, aku takutnya di apa namanya dibalasnya H-1 kan. Jadinya takutnya nanti kalau ada revisi lagi terus aku nggak sempet gitu. Follow up lagi besok gimana ya bilangnya? Kan udah aku chat. Aku tanya gini, Bu, ini kalau filenya saya kirim kemana ya, Bu? Ke email atau kemana? Gitu. Terus dia bilang ini ke email aja. Sama sekalian revisi dari penguji gitu. Ya udah aku kasih. Udah tuh bener-bener kayak enggak sih, enggak langsung aku kirim sih, kayak 20 menitan. Kan tadi kan ada kegiatan kan tadi siang, 20 menitan. Setengah jam. Terus aku masukin aku kirim email kan. Berikut lampiran file saya bla 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 bla, mohon dikoreksi Bu jika ada salah segala macam gitu. Terus aku abis itu kayak nggak dibales, belum kayak nggak ada apa-apa. Terus tiba-tiba aku chat lagi, Bu udah saya itu ya, udah saya kirim ke email Ibu, mohon dicek Bu, terima kasih. Lama banget nggak diri tuh ya. Terus tiba-tiba tadi jam sebelum showroom tuh kayak udah di-read gitu. Nggak perlu dicek juga nggak apa-apa nggak sih guys, kayak ya udah tinggal kasih ke prodi ya gitu, kayak itu kayak sat gitu kan enakan. Anin baca aku mau habis terus, banyak banget ya yang alasannya kayak gitu, jangan nggak mau nonton karena apa dosennya nyari-nyari kesalahan aku, kayak ini kok dia udah benar semua sih gitu kan. Bingung mau gimana jawabnya kan.
Beritanya so asik. Enggak lah. Thank you kan. Oh udah ganti nama, tadi enggak gitu namanya. Tadi singkat lagi. Ini di rambut aku tuh, enggak ganti style rambut, cuman rambut aku tuh patah. Capek ya, capek sama rambut rusak tuh. Ini aku di blok kah? Apa ini? Wah tuh, kan aku jam segitu udah ngantuk banget, parah. Jangan dulu di bleaching lagi, iya. Thank you kak dokter pesawat. Oh dokter pesawat tuh kak cik aku ya. Eh bener gak sih? Iya kan? Saya tidak mendengar iklan-iklan itu. Iya nih ya premium YouTube-nya. Kalau aku di sini gendut gitu, kalau di sini kayak muka aku kecil. Ada niat untuk memotong rambut lagi? Enggak. Kak Ari, makasih. Kenapa sih namanya aneh-aneh? Aku nggak tahu. Jadi Kak Ari. Nama aku aneh pantesan apa? Tidur. Iya bentar lagi deh. Nama aku asli. Oh ya, gomen. Aku kira kayak dibercandain kayak kari, terus kayak kari ayam gitu. Maaf ya. Nanya pasti namanya Karina. Nanya nggak di itu kan?
Gak apa-apa Kak Kari, aku pasti ingat Kak Kari. Kak Kari jangan baper ya Kak Kari ya. Parah banget sih kalian. Kok parah ngatain? Gak ngatain loh. Iya pon. Sienna jadi Sienia. Iya. Maaf ya. Siapa tahu namanya karikatur. Parah. Nah, Kak Kari kok gak muncul lagi nih? Baper apa gimana nih? Enggak dong, gak boleh dong. Guys, PM aku yang terakhir tuh apa sih? Kenapa ya PM aku tuh suka gak masuk gitu? PM aku yang terakhir tentang kecoa bukan? Oh masuk ya ternyata. Enggak, abisan kayak aku cek di Twitter kayak nggak ada yang komen tentang kecoa. Aku pikir nggak masuk, jadi kayak aduh kenapa sih ini PM gitu. Mungkin nggak tahu apa Twitter aku yang error. Jam 12 N ya kali ya paling bentar lagi deh, aku lagi sakit perut guys, jadi sakit perut. Ya, makasih ya guys ya. Thank you Kak Fallen Rose. Don't it seem to die.
Kalau kata aku itu karena main HP mulu, sakit perut kan sih. Thank you Kak Kimchi. Masuk aja. Sendalnya muat ya, muat. Karena perutnya sakit kasih minyak kayu putih udah. Kayaknya nggak nonton SR Adele kenapa lagi? Udah ngantuk banget bangunin. Lumayan. Karena aku bangun pagi hari ini. Guys, aku tuh selalu bangun jam, tau gak jam berapa? Jam 6. Bahkan jam kadang jam 4. Jam 4 tuh tiba-tiba kebangun. Gak tau sekali kenapa. Udah ngantuk, jam 9 udah ngantuk. Hari ini nonton TikTokku kah? Yang mana? Hari ini dapat coklat belum? Ini hari Senin, emang ada apaan? Kalian kalau di mensi suka baca nggak? Baca. Ya, kalau baca. Kalau kebaca ya baca. Iklan. Sudah berair lihat ya. Tidurnya udah sikit. Aku punya mata kayak gini bagus kali. Oh gitu.
sakit. That was too. Sepertinya aku berencana untuk membeli lampu tidur sih. Bukan lampu tidur sih, kayak lampu gitu. Aku baru sadar aku tuh gak suka lightingnya gitu loh. Kayak aneh aja nih lighting. Aku abis ini mau cek toko oran. Kalau kalian punya rekomendasi lampu kamar yang bagus yang bisa jadi lighting juga sih sebenarnya, nanti kasih tau aku ya. Aku cuman bilang, cuman cerita, dibilang kode. Jangan gitu, ntar tiba-tiba aku udah beli kalian ngasih aku. Enggak, kalau aku bilang aku mau beli itu berarti aku mau beli. Ngerti enggak? Biar banyak lampunya. Bukan masalah banyak lampunya, tempatnya nggak ada. Mana ya? Ini hilang. Bukan lampu buat di itu yang di atas, kayak standing gitu. Sebutin lagi mau beli apa? Aku mau beli rumah ya. Beli pesawat jet pribadi. Mau beli hotel, mau beli mall. Nah, itu. Giliran bilang itu nggak ada yang kode guys. Bener. Nggak sekalian yang lagi PC satu-satu ya, mohon maaf. Hmm.
Udah jam 10.30, oke? 10.30. Oh, what tuh? Hidung aku merah. Mataku gak air kek. Aku kalau mau acting nangis dia harus ngop dulu kayak. Gitu terus. Ya kamu lakukan itu ya. Fake love. Kok pada bilang gitu sih? Aku kan jadi seneng. Oh, oh kamu yang bikin itu kan ya, yang bikin, oh ya yang bikin itu ya, yang bikin konten dia waktu itu ya. Udah kan aku report. Aku dibilang kenapa? Aku tuh serius ya, guys. Di saat aku bilang aku enggak suka foto-foto jelek aku tersebar. Enggak suka. Kenapa masih aja? Kenapa? Kenapa sih bisnis? Nggak ada konten-konten gitu, nggak ada. Report spam. Nggak, apa ya tadi aku pilihnya, lupa deh aku. Lagi dong kayak tadi apa? Kenapa harus pencet tidung? Biar suaranya kayak yang ini. Kan hidung yang juara days. Gimana sih lagunya? Gimana sih lagu juara days? Tiba-tiba lupa. Googling aja. Mas. Sesungguhnya. Eh gimana sih? Sesungguhnya ku ingin seandainya sebenarnya aku sudah. Oh, sesungguhnya. Eh gimana? Gak tahu. Sesungguhnya ku ingin terus ada di samping. Gitu ya. Gak tahu. Ih, lupa tiba-tiba gimana loh. Kayak sesungguhnya ku ingin terus ada ada yang kurang kata-katanya. Sesungguhnya mana sih telepon gini. Sesungguhnya ku ingin engkau terus ada di sampingku. Bisa apa? Tetapi oh.
seru juga. Itu kan R If kan yang nyanyi kayak gitu kan. Loh, kecepuin Kak Gaby. Loh, emang kenapa? Emang Kak Gaby nyanyi kayak gitu? Emang iya? Enggak lah, kan If yang nyanyi kayak gitu. Iya, itu part Kak Gaby, cuman Kak Gaby nyanyinya gak kayak gitu. Ih. Karena itu Ip ngerosting Kak Gaby. Ya gak tahu. Aku gak tahu ceritanya. Bukan ceritanya, emang bener gak tahu. Oh iya, Ip siapa ya? Member JKT. Entar aku digituin juga sama yang lain. Om entar lagi. Ya udah lewat nih jamnya. Oh, Kak Ari tadi ngasih disco. Aku nggak lihat. Ulang dong. Aku gak liat tadi. Eh, sumpah. Nih ya, aku pengen cerita. Aku pengen cerita. Cuman jangan bilang aku mata shaming ya. Nanti enggak. Kalian nih dengerin aku cerita dulu. Nih, jadi aku kan pulang naik motornya, naik gojeknya. Terus aku tuh tipe orang yang nggak takut. Aku tuh kan aku orangnya nggak takutan. Jadi kayak ya udah gitu. Kan aku pulang tuh kan karena sering pulang malam kan latihan kelar pulang malam. Nah, kenapa aku sering naik gojek? Karena jalan sebenernya kayak biar cepet nyampe aja gitu. Kalau mobil tuh kayak lama, belum lagi kadang drivernya kayak ini ke arah mana gitu kan. Nah kalau karena aku tipe orang kayak ini ke kanan apa kiri, terus mikir dulu gitu kayak kanan, mikir kayak aduh ini ke kanan apa kiri ya. Tapi terus mikir juga yang kanan mana yang kiri mana gitu loh. Karena emang gitu ya otaknya kalau kanan kiri. Jadi kalau motor jadi bisa kayak ini kemana mbak? Pakai tangan.
gitu kan. Nah gitu, jadi ceritanya kenapa aku bisa naik motor. Terus saya ke jalan ke tempat aku tuh juga kayak rada kecil-kecil gitu. Plus ngelewatin kayak kayak apa ya namanya, kayak lahan-lahan pohon pisang gede gitu. Terus serem deh, serem. Cuman aku kayak nggak takut gitu, kayak ya udah gitu. Nah ini aku maksudnya aku bukan menjelekkan apapun ya, bukan kayak ih jijik gitu, bukan. Kalian tahu kan penyakit orang yang matanya tuh kayak mau keluar. Aku nggak tahu namanya apa sih, nggak tahu namanya apa. Nggak tahu namanya apa. Terus pas aku lagi naik motor, jadi aku lagi naik motor lurus gini kan. Nah sebelah sininya itu ada gang. Nah tiba-tiba tuh ada cewek rambutnya segini keriting gitu. Bukan hantu, bukan. Nah terus aku tuh kalau tipe orang yang kayak kalau lagi naik motor lihat gitu, misalkan kalau ada orang aku liatin mukanya, kayak kontak mata gitu, kayak ya udah gitu kan. Terus habis itu pas aku lihat mukanya itu tuh yang matanya kayak mau keluar gitu, kayak benar-benar kayak aku motor aku di sini, dia di sini, kayak mau ke arah aku, kayak mungkin mau ke belakang aku, cuman kayak mau nerekam kayak bukan motor. Karena matanya yang seram itu, jadi kayak dia, ih kenapa gitu kan. Terus aku di secara nggak sadar badan aku tuh kayak gini gitu, kayak ih takut gitu. Terus abang gue juga kayak juga kaget gitu, gara-gara aku kayak gini kan, bener-bener dia kayak mau nerekam gitu, soalnya kan matanya kayak gitu ya, jadi kayak kaget banget. Terus kayak di situ jantung aku yang kayak udah mau copot gitu. Terus kayak bener-bener yang kayak, tau kan yang kayak kalau kaget dada tuh kayak sakit banget gitu. Abang juga takut karena pas aku udah yang kayak gini, terus abangnya tuh kayak gak nanya, plus dia yang kayak pengen lihat belakang lagi tapi gak jadi gitu loh. Bener-bener tau kan yang penyakit mata yang matanya keluar yang kayak gitu, terus dia yang kayak gak senyum juga. Jadi aku gak tahu, dia juga gak pakai masker, kenapa sih orang tuh masih ada yang gak pakai masker. Aneh. Tapi lebih sering deh kalau pakai masker, tau deh, itu deh pokoknya. Thank you ya Kak Ari, udah lihat nih Discord. Yang kayak di TikTok, iya kayaknya ada deh yang di TikTok. Enggak, manusia guys, jangan menghiperbolakan cerita saya. Suka gitu sih kayak kan, kan orang ntar mikirnya itu. Nggak usah minta maaf. Thank you Kak Valen, thank you. Kakinya napak. Dia tuh kayak gang pas gang yang dia mau keluar itu ke jalan aku kayak gini loh. Kayak naik gitu. Ya aku lihat dia pas naik gitu, terus kayak mau ke arah aku, bener-bener di sini aku tuh. Naik mobil tuh takut tau. Kayak aku kemarin, aku kan kalau antigen rutin ya, jadi
alhamdulillah nih aku belum belum kena gitu kan. Kayak bersyukur banget. Kayak udah ada 3 nih, udah ada apa namanya? COVID itu, Delta, oh segala macam gitu, belum kena. Mungkin saya ditakdirkan emang saya perkasa, kuat gitu ya. Iman dan jasmaninya. Jadi ya, aku tuh kayak kemarin-kemarin sempat naik mobil gitu. Drivernya batuk nih. Kayak langsung nahan nafas kayak setengah menit ada kali kayak. Latihan kalau mau berenang kan kayak gitu kan ya. Kita kan nggak bisa juga ngelarang driver, pak jangan batuk ya pak gitu kan, nggak mungkin kan. Kadang juga driver motor nih suka nggak pakai masker ya, tapi tetap pakai helm sih. Cuman kalau ngomong misalnya nggak perlu apa ya, aku tuh customer yang nggak perlu ngobrol di jalan deh gitu, kayak mbak gini mending lu diem deh gitu kan. Kecuali lu nanya jalan pun juga kan di situ udah ada Google Maps tuh di depan lu gitu kan. Kadang kalau kayak gitu kalau nggak pakai masker udaranya ke belakang, otomatis udaranya saya hirup gitu kan. Nah kalau dia COVID atau apa kan serem. Lagian juga nih saya pakai helm tertutup nih, helm saya kan ya udah pakai ini gitu kan tertutup. Dia nanya apa saya jawabnya iya gitu ya doang kan, jadi nggak enak. Lebih nggak kedengeran sih, iya. Thank you ya Kak Kim Kim. Begitulah guys ya, secuil cerita saya. Emang ini anaknya panasnya lama, jadi kayak harus basa-basinya sejam, ceritanya cuma berapa menit ya gitu. Harap maklum. Hari ini ada cerita nggak? Ada, cuman nggak pengen aku ceritain. Boleh. Ya udah, aku bacain podium ya guys ya. Ya guys ya. Aku mau sampai 13 aja. 13 apa? Ini jam berapa sih? 43 ya udah 45 deh ya. Dan 45. 45. 45 ada Kak A. Nomor 43 ada Kak Edriko. Nomor 43 enggak tahu ini hangul ya, hangul. Nomor 42 ada Kak Mong. Kak Egi, Kak Apin, Kak Begula, Kak Amel, Kak Jodoku, 7 Januari, Kak Rina, Kak Anes, Kak Rizki, Kak Adi, Kak Arvin, Kak RG, Kak M, Kak Davi, Kak Widi, Kak Tera Kosi, Kak Nini Pulu, Kak Ibnu Bonsai, Kak Gia, Kak Resti, Kak Alfian, Kak Sisa, Kak S. Timberlake, Kak Karen, Kak Dino, Kak RWN, Kak Lila, Kak David, Kak Sof, Kak Padin, Kak Andes, Kak Sogia,
kak, Jikaku, kak Delika, kak Kejenggang, kak Hapispi, kak Kim Kim, kak Ninja, kak Maria, kak Kari, kak Tri. Thank you. Bye bye. Besok aku. Kita nggak tahu deh. Kita lihat besok ya, lewat rumah Pangga ya. Nah, besok saya harus bertemu dengan teman-teman kampus buat ngobrolin tentang. Bye bye. Oh ya, jangan lupa video call. Video call. Dadah.